Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hari ini Selasa tanggal 15 Mei. Menjelang Ramadan. Kami menyampaikan informasi terkini. Tentang kelanjutan pembangunan Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Yang ada di Sicincin, Payakumbuh, Sumatera Barat. Untuk sesi pertama pembangunan kita boleh dikatakan sesi finishing sudah 95% dan bolehlah sudah bisa dipakai untuk sementara. Kemudian kita sekarang masuk pada sesi kedua yaitu di atas seperti yang ada di belakang. Dan yang sedang kita garap, kita fokuskan menjelang Juli. Semoga ini gedung atas bawah sudah bisa dipakai. Di bawah adalah untuk asrama, kemudian di atas adalah untuk belajar, untuk belajar santri-santri kita. Dana yang sudah terkumpulkan dengan izin Allah SWT dan sudah dibangunkan sudah 691 juta dan kemarin waktu kami sesi perjalanan ada 75 juta tambahan, itu akan kita tembakkan ke atas. Di atas kita memerlukan dana lebih kurang 521 jutaan dan dikurangi dengan 78 juta berarti lebih kurang ada kita memerlukan 450 juta lagi. Mari di bulan Ramadan yang suci ini kita bersama-sama, inilah tabungan saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang beriman, tabungan yang akan diambil kembali di akhirat dan bunganya dinikmati di dunia. Saya Zulkifli Muhammad Ali dari Madrasah Mulazamah Al-Hufaz, Sicincin Mudik, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Tiada henti-henti mengimbau dan mengajak para muhsinin kita, tanpa terkecuali di dalam dan luar negeri. Ayo kita sama-sama memperbesar dan memperbanyak tabungan akhirat kita yang keuntungannya kita nikmati di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Nomor rekening kita berikut ini adalah di bawah ini. Yang bisa kita saksikan dan transferlah, sesungguhnya kita sedang mentransfer untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Barakallahu fikum wa fi amwalikum wa ahlikum fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberkahi kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga dan harta kalian di dunia dan di akhirat, dan seluruh kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu tingkatan surga yang sama di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.